الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام نفع في علوم في دارين آمين Kemarin sudah kita bahas tentang bahwasannya seorang suami, seorang ayah harus menjaga maksimal istrinya, putrinya, dijaga ibu. Sekarang kita akan lihat ada satu kisah. Wahukiya annam ra'atan min taymillah ibn sa'labah kanat tabi'u samana fil jahiliyati fa ataha khawat ibn jubairin al ansari fasa wa ma fa'alat nahyan mamlu'an bis samani fa qala amsiki atta anzura ila ghairihi. Summa alla akhara wa qala amsikihi. Falamma shaghala yadai'a sawaraha hatta qada' ma arada wa arroba. Summa aslama khawatun wa sha'ida badran. Faqala la'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ra'ya khawatu kaifa kana shirakuka wa tawassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah qad razaqallahu khairan wa a'udzu billahi minal huri ba'dal qaul ay minan nuqsani ba'daz ziyadati. Wa huqiyah telah diceritakan an imra'atan bahwa seorang perempuan min Taymillah ibn Sa'labah, dari Taymillah bin Sa'labah, ya, ini bisa juga putrinya, ya, atau juga bisa ya istrinya, ya. Kanat adalah perempuan itu tabi'u samana, dia menjual minyak samin fil jahiliyati, di zaman jahiliyah. Jadi seorang perempuan ini pedagang minyak samin. Fa'ata akhwatu banu Jubair, lalu datang kepada perempuan itu Khawat bin Jubair al-Ansariyyu, orang Ansar. Fasawa ma'a, lalu dia menawar kepada perempuan itu minyak saminnya, ditawar. Wajar orang kalau jual beli kan begitu ya, tawar menawar boleh ya. Man jangan kebangetan sadis ya, ya. Nawar ini kebangetan sadis, jangan juga. Karena orang yang buruk diantara tandanya kalau beli pengen murah, kalau jual pengen mahal. Kalau mau ngutang
ya. Kalau mau ngutang, senyum-senyum, bagus-bagus. Ketika mau bayar utang, ya cemberut, kabur, tanda-tanda orang yang enggak baik. Jangan kita termasuk golongan itu tuh ya. Nabi kalau beli sesuatu, Nabi enggak pakai nawar lagi. Beli aja. Sekali-sekali ikut Nabi. Kita lihat umpama depan rumah kita ada tukang rambutan kongkong. Jual rambutan gerimis kehujanan. Kesian enggak? Beli lillahi ta'ala. Untuk menolong, kakek-kakek itu, kongkong itu namanya termasuk ya sedekatus sirri. Sedekah rahasia. Besar pahalanya. Walaupun kita enggak butuh, enggak kepengen rambutan, tapi karena ngelihat bapak-bapak itu, engkong-engkong itu, kakek-kakek itu, ya capek, kasihan, di sore hari udah sore, dagangannya belum laku, lalu gerimis, dia masih bawa dagangannya. Kasihan enggak tuh? Kasihan. Kita enggak butuh, kita beli. Itu namanya termasuk sedekatus sirri. Sedekah yang rahasia. Nah, kalau ini beda nih ya. Ada seorang perempuan pedagang minyak samin, lalu ada seorang laki-laki namanya Khawat bin Jubair Al-Ansari, lalu dia tawar. Ya. Apa maksudnya dia nawar nih? Pembelinya laki-laki, penjualnya perempuan. Ini perempuannya cakep lagi. Ya. Pedagangnya cantik. Ya. Yang beli ya bisa kegoda ya. Fahallat nahyan mamlu'an bil bisamni. Lalu ya, perempuan itu membuka tali penutup wadahnya. Jadi ada penutupnya, dibuka. Mamlu'an bisamni, wadahnya itu terpenuhi dengan minyak samin. Dibuka. Faqala, lalu berkata laki-laki itu, Khawat bin Jubair, amsikihi, tahan olehmu. Dia, tahan olehmu. Tahan olehmu akan dia, apa, tahan apanya, tutupnya itu. Oh, iya. Peganginlah bahasa kita, pegangin. Ya, biar dia kebuka. Hatta anzura ila ghairi, sehingga aku dapat melihat kepada yang lainnya. Ya. Biar dia itu, ya, biar dia kebuka, buka lagi yang lain. Ya. Disuruh. Dia mau dikerjain ya. Disuruh buka-bukain. Summa halla akhara, kemudian Khawat membuka yang lain. Ya, tempatnya yang lain. Wa qala la amsiki, lalu berkata lagi Khawat kepada perempuan itu, kepada pedagang itu, tahan olehmu. Ya, dia. Ya, peganginlah, pegangin. Kan banyak terjadinya tuh ya, kan repot dia. Falamma syaghala yadai'a sawara'a atta qadama arada wa aruba. Maka tatkala Khawat membuat sibuk, mensibukkan tangan, dua tangan perempuan itu, ya, dia menawar, ya, dia menawar, ya, kepada perempuan itu, ya, bukan menawar, sawaroa dia, ya, apa tuh bahasanya, nyerobot, ya, langsung nubruk perempuan itu, disenggol itu ya,
apa di diisengin masa kita dijahilin ya, digodain. Ini ditubruk, disentuh badan dia dengan badan ya khawat dengan badan perempuan itu. Hatta qadama arada wa aroba, sehingga dia melulusi, dia ya memenuhi apa yang dia inginkan, dan setelah itu dia pergi wa aroba, dan dia pergi. Jadi dia ngerjain tuh perempuan, dia kerjain perempuan itu, dia tubruk, dia tubruk ya, maksudnya dia kenakan badannya, dia peluk itu perempuan, dia peluk itu perempuan, lalu dia lakukan apa yang diinginkan ya. Gimana rasanya tuh kalau gitu ya, dia peluk lalu dia ya melakukan apa yang diinginkan di situ. Summa aslama khawatu, lalu kemudian ya masuk Islam oleh khawat. Wa syaida badron, dan dia menyaksikan perang Badar. Wa syaida badron, dan dia menyaksikan perang Badar, artinya ikut perang Badar. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu bersabda, berkata ya, bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya khawatu kaifa kana syira'uka, wa ya khawat, bagaimana pembelian kamu, bagaimana pembelian engkau. Wa tabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu tersenyum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu berkata, ya Rasulullah, qad razaqallahu khairan, sungguh Allah telah memberikan rizki akan kebaikan. Wa a'udzu billahi minal huri ba'dal kaur, dan aku berlindung kepada Allah minal hur ba'dal kaur, ai maksudnya minan nuqsani ba'da ziyadati, daripada kurang setelah bertambah. Jadi dia minta perlindungan kepada Allah dari bertambah setelah kurang.